أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيك الاعتداء بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Tarbiyatul Aulad, yaitu pendidikan anak sesuai dengan Al-Qur'an was Sunnah, karya Asy-Syaikh Abu Abdullah Faisal Al-Hashibi athabahullah. Kita lanjutkan berikutnya, halaman 32, disimak baik-baik. Qala al-muallifu asbahullah annahyu 'anil qaz' lisbiyan. Larangannya kelihatan untuk anak kecil, tapi berlaku juga untuk dewasa. Ini penting sekali ini. Cukuran. Masalah cukur rambut. Banyak orang yang banyak gaya, biar viral, biar terkenal, ya kan? Cukuran rambutnya apa? Bermodel-model. Datang ke salon suruh milih-milih yang mana? Milih yang ini. Yang contoh artis-artis Korea. Yang contoh orang-orang kufar. Jangan. Kalau ingin cukur yang bagus, rata satu ukuran. Itu aman sudah. Antum lihat di Saudi, tukang-tukang cukur Saudi itu, paham ya, yang istilahnya yang biasanya kerja tukang cukur itu, hampir semuanya cukur rata aslinya. Kecuali model-model zaman sekarang baru muncul kerusakan. Lihat ini. An-nahzu an-nahyu 'anil qaz' lisbiyan. Larangan cukur qaz' untuk anak kecil. Apakah larangan itu hanya untuk anak kecil? Lafadznya umum nanti. Cuman anak kecil karena belum paham, kita arahkan. Qaz' itu mencukur sebagiannya, membiarkan sebagiannya. Cukuran yang paling nampak dan sering digandrungi, disukai orang-orang awam itu cukuran kuncung untuk anak kecil. Itu masuk itu qaz'. Tahu kuncung? Ditinggalkan segini, satu ukuran bakpao itulah. Paham ya? Kemudian sisanya bersih. Cukuran kuncung itu masuk. Cukuran tentara yang kadang bersih pinggirnya agak tebal masuk juga. Qaz' namanya. Terus bagaimana yang paling aman? Rata satu ukuran. Aman dikritikan, enggak ada yang mengkritik. Tapi kalau masih panjang sebelah, sudah tebal, kemudian sini tipis, ada yang modelnya digaris lagi, ya itu udah enggak aman itu. Ancamannya melanggar syariat Rasulullah SAW. Karena ini kenapa dibahas? Ini bukan anak kecil, orang besar banyak. Bahkan dari kalangan saudara kita mungkin ya, dari kalangan ikhwah atau ahlus sunnah pun kadang kalau enggak paham seperti ini, cukurnya pengennya model itu loh. Iya kan? Pengennya model sini tipis, sini tebal, ya kan? Atau misalkan pinginnya pihak tengah, wah sini tipis, wah kemudian atas tebal sehingga bisa disisir rambutnya misalkan. Yang paling aman dari kritikan, kemudian tidak berseberang syariat, cukur rata satu ukuran. Kok ekstrim? Bukan ekstrim, kembali ke syariat. Aman gitu loh. Ada pun model-model yang itu lihat di salon-salon itu, yang dari foto-foto itu, semuanya gak masuk itu. Itu semuanya dan contoh itu. Mafhum, cukup bilang cukur rata satu ukuran, aman. Mafhum, kita lihat biar tambah jelas. Ja'a fi Sunan Abi Dawud bi sanadin sahih min hadis Ibnu Umar, sungguh telah datang dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahih dari hadisnya Ibnu Umar, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a sabiyan qad huliqa ba'du sya'rih wa turika ba'du. Lihat ini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu melihat anak kecil dicukur sebagian rambutnya, dibiarkan sebagiannya. Jadi enggak rata. Fanahahum an dzalik. Kemudian Rasulullah melarang atas perbuatan tersebut. Wa qal ihlikuhu kullahu aw itrukuhu kullah. Cukurlah semuanya atau dibiarkan semuanya. Maksudnya dibiarkan semuanya, enggak usah dicukur, atau cukur semuanya. Rata. Enggak usah banyak gaya. Oh, Sunni Salafi kok banyak gaya. Ya kan, cukuran model-model. Anak pernah jumpai itu, ya mungkin belum paham ya. Ada anak kecil, ya dia paham sunnah juga cuman karena mungkin pergaulan gitu. Di cukurannya itu, sini tipis diserempetkan, jadi alisnya kecukur kan, seret ini. Paham ya, jadi sini ada bekas ini. Anak tanya, ini kenapa alisnya ini kok bisa kecukur? Model baru katanya. Jadi cukurannya itu di sini nyebrang ini. Ada garis seret, garis ini nyebrang ke alis. Allahul Musta'an, hati-hati. Jangan banyak gaya, ahlus sunnah itu apa adanya saja.
Yang sudah laku alhamdulillah, yang belum laku laku insyaallah. Enggak usah banyak gaya cukuran gini cukuran gitu. Mafhum salah Abul Hasan. Nah, barakallahu laku insyaallah. Banyak gaya cukuran gini gitu ternyata melanggar syariat. Jangan. Satu ukuran rata udah aman, enggak ada yang kritik. Tapi udah bermodel-model, wah ini. Mafhum, ini dalilnya jelas sekali. Ihlikuhu kullahu awitsruquhu kullah. Biarkan semuanya, enggak usah dicukur atau dicukur semuanya. Iya kan? Nah, barakallahu fi. Karena yang namanya laki-laki itu lembut cukurannya itu rata, ganteng. Enggak ada laki-laki cantik itu enggak ada. Paham ya, Allah musta'an. Makanya enggak usah banyak gaya. Maksudnya ini sekedar selingan. Kenapa kok diarahkan ke anak kecil? Karena anak kecil belum paham. Biasanya mereka dicukur oleh orang tuanya, kuncung pun mau, cukur kuncung itu kan. Nah, secara syariat ternyata ada larangan. Kita lihat. Qala asy-syarihu ashabahu wa dalla al-haditsu 'ala nahyi an halqi ba'dir ra's as-sabi wa tarki ba'dihi. Hadis ini menunjukkan atas larangan mencukur sebagian rambut anak kecil. Ra's diartikan rambut sini ya, bukan kepala loh ya. Kalau antum artikan mencukur sebagian kepala enggak cocok. Ra's kadang-kadang artinya rambut itu loh. Mencukur sebagian rambut anak kecil dan membiarkan atau meninggalkan sebagian yang lainnya. Wa huwa ma yusamma bil qaza'. Inilah yang dinamakan dengan cukuran qaza'. Jadi ingat-ingat ya, cukuran qaza' itu cukuran yang tidak rata. Dibiarkan sebagiannya, dicukur sebagiannya. Paham ya? Ma'ruf lah cukuran-cukuran anak-anak model baru itulah. Paham ya? Cukuran-cukuran yang gambarnya ada di salon-salon itu, tukang cukur itu. Nah, itu jangan dicontoh itu. Tata aja sudah. Paham ya? Nah, kalau dikurangi, dikurangi semuanya, enggak bermodel, apalagi sudah tingkat 3, ada bertingkat itu, ada tipis, tebal lagi misalkan. Allahumma musta'an. Kita lihat sini, alladzina ha'anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Ja'a fi sahihain, telah datang dalam sahihain min hadis Ibnu Umar, dari hadis Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qaza'. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari qaza'. Qala qultu li Nafi', kemudian beliau berkata, aku berkata kepada Nafi'. Nafi' ini maula Ibnu Umar, mantan budaknya Ibnu Umar. Ibnu Umar itu seringnya riwayat Nafi' dari Ibnu Umar. Qala Nafi', Nafi' dari Ibnu Umar seringnya. Nafi' ini maula Ibnu Umar, mantan budaknya Ibnu Umar. Kalau anaknya Ibnu Umar namanya Salim. Ma'rufnya gitu ya. An Salim an Nafi' an Ibnu Umar. Qultu li Nafi', aku berkata kepada Nafi', "Wa mal qaza'?" Apa itu qaza'? Qala yuhlaqu ba'du ra'si sabi wa yutraku ba'dun. Dicukur sebagian rambut anak kecil tersebut dan dibiarkan sebagiannya. Mafhum? Na'am barakallahu fik. Ini jangan disamakan dengan ketika apa? Hari ketujuh. Hari ketujuh memang kita diperintahkan untuk apa? Mencukur sedikit. Itu bukan mencukur dalam artian yang dimaknakan di sini, hanya memotong sebagian rambutnya saja. Kemudian dianjurkan sedekahkan apa? Dengan perak yang seberat rambut tersebut. Itu lain lagi. Itu enggak mungkin kita nambar kalafik nyukurnya cuma sebagian, semampunya memang kadang-kala. Ya kan? Kadang-kala kan enggak mungkin semuanya juga. Bagian belakang masih kecil, anak kecil, sulit. Paham ya? Jadi tidak masuk dalam larangan ini ya. Ini masuk larangan ini adalah yang udah paham dalam artian yang istilahnya bukan bayi dan istilahnya bisa dicukur lah dengan cara sempurna, jangan dicukur dengan cara qaza'. Naam. Jadi yang misalkan kita punya anak kecil ya kan, cukurannya misalkan minta yang macam-macam jangan dikasih. Kalau datang ke salon, milih yang ini bi misalkan enggak dikasih. Cukur rata, bismillah. Paham ya? Allahu musta'an. Kadang kalau kita biarkan memang gambarnya menarik memang. Cukuran yang ini, model itu ya kan. Apalagi dikenalan gaul ya kan. Gaul anak zaman sekarang enggak usah banyak gaul sudah. Kalaupun gaul dengan ahlus sunnah wal jamaah. Aman sudah. Kita lihat di sini qala at-Tawajiri rahimahullah min at-tashabbuhi, termasuk tashabbuh, lihat ini bi a'da'illahi azza wajal, termasuk bentuk tashabbuh penyerupaan dengan musuh-musuh Allah. Takzi'u sya'ri ra's bi halqi jawanibihi, yaitu membikin takzi', mencukur sebagian rambut kepala dengan cara apa? Dengan cara mencukur sisi-sisinya, jawanibih, sisi kanan kirinya bersihkan, kemudian atas bawah atas buahnya rambutnya misalkan. Seperti cukuran anak-anak pang itulah. Tahu anak-anak pang kan yang pinggir jalan itu biasanya. Nah, barakallahu fik, mirip itulah, banyak cukuran-cukuran yang itu sebagai example lah contohnya itulah ya. Paham ya? Contohnya pakai cukuran yang tidak rata.
Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Auqafah atau dicukur tengkuknya saja. Yang atas dicukur, bagian tengkuk dicukur misalkan sehingga nampak apa? Nampak barakallahu fik tidak rata. Itu juga dihindari. Kalau cukur-cukur semuanya, semuanya. Dibersihkan kan asalnya, cuma semuanya. Afwan? Naam. Au mawadhi' minhu atau sebagian tempat-tempat kepala tersebut dicukurnya enggak rata. Wa huwa min fi'lil yahud wan nasara wal majus. Allahu musta'an. Ternyata perbuatan tersebut termasuk perbuatan orang Yahud, Nasara dan orang Majusi. Ini kata Imam At-Tawajiri rahimahullah. Am ya? Naam. Berikutnya pantunnya, qad sara minhum man tashabbaha fahdharan. Hadza kalamu Shadiqil Adnani. La tahsabanna al-amra amran hayyinan. Wahdhar ukhayya masalik asy-syaitani. Artinya, sungguh sebagian di antara mereka sudah menjadi menyerupai dengan orang-orang kafir. Sebagian mereka sudah apa? Menjadi orang yang menyerupai orang kafir. Fahdharan. Maka waspadalah. Hadza kalamu Shadiqil Adnani. Ini ucapan apa? Ucapan orang yang jujur dari Bani Adnan, Rasulullah SAW. Mafhum? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Banyak orang yang tashabbuh. La tahsabanna al-amra amran hayyinan. Jangan kau mengira perkara ini perkara yang ringan. Perkara yang masalah cukurannya jangan dianggap ini perkara yang ringan. Jangan dianggap tashabbuh ini perkara yang ringan gitu loh. Wahdar dan berhati-hatilah, waspadalah ukhayya, wahai saudaraku, masalika syaitani, terhadap jalan-jalan setan. Mafhum? Mulai dari cukuran kita jaga, pakaian kita jaga, penampilan kita jaga, jangan sampai ada unsur penyerupaan dengan orang-orang kafir. Ikhwan fi din azzani azzakumullah jami'an wa barakallahu fiikum. Adapun yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang, karena ternyata agak panjang juga. Kesimpulannya yang kita ambil pada pertemuan malam hari ini adalah apa? Larangan cukur qaza'. Apa itu cukur qaza'? Yaitu mencukur sebagiannya dan membiarkan sebagian yang lainnya. Larangan tersebut berlaku untuk umum lelaki maupun wanita, anak kecil maupun dewasa. Mafhum? Naam. Adapun kalau perempuan, biasanya kalau perempuan umroh itu kan tahallul ya. Nah, itu kan dicukur sebagian, itu enggak masuk dalam larangan. Itu pun apa? Karena syariat seperti itu. Naam, enggak dicukur semuanya tapi ujung rambut itu yang panjang itu dicukur barakallahu fi satu ruas jari. Talbihnya. Paham ya? Itu enggak masuk karena itu syariat. Paham? Jelaskan para ulama, yang dimaksud sini adalah mencukur yang secara normal melihat itu, cukur sebagiannya dibiarkan sebagiannya. Yang bermodel-model berbentuk-bentuk itu. Paham? Tapi kalau rata kemudian kalau memungkinkan malah satu ukuran aman sudah. Paham ya? Tapi udah bermodel itu biasanya banyak kritikan. Kalau udah banyak kritikan enggak enak rasanya. Lebih baik rata satu ukuran aman. Wallahu a'lam bishawab. Nasallahu alaihi wasallam wa alafiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.